Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video dari requestan teman-teman sekalian. Ini daripada Mbak Yani Channel, guys, ya. Ini Mbak Yani sangat bagus sekali videonya, guys. Dan di sini menyatakan bahwasannya ternyata sistem kesehatan di Malaysia sangat-sangat baik. Dan pantas saja rakyatnya itu makmur, sehat-sehat begitu ya, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok keseruan dan juga kisah daripada Mbak Yani ini. Let's go. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini pukul 1:30 nak pergi klinik nih, guys. Nak pergi klinik si Apit nih. Oke. Makan nih. Ini kakinya ada apa namanya tu? Kenapa? Bisul ya. Ada bisul. Ada bisul ya, kena pergi klinik. Klinik ni ya guys. Klinik apa ya namanya? Izek Medik. Klinik Izek Medik. Izek Medik. Tapi okay. ini di apa? Dalam apa? Dalam list senarai klinik Imadani ya guys, program Imadani. Jadi kita free ya guys, gratis. Oh. Ya. Tapi untuk orang tempatan je tau. Ini warga asing tak boleh tau. Ini hanya untuk orang Malaysia saja. Oke. Okay. Dan apa-apa penyakit boleh? Ya? Bukan yang critical lah. Oh, klinik yang berarti bukan untuk semua penyakit lah. Yang critical tak boleh lah. Berarti yang biasa je. Biasalah. Kayak puskesmas lah di sini. Perjalanan kita ya guys, ini panas gila ni. Ini cuma panas itu ingatnya. Lepam sesemua. Oh, panas juga, di sini juga panas, Mbak. Asli di Indonesia juga panas sekarang tuh. Ini kliniknya sampai siang-siang itu kayak kita udah enggak ya, enggak ada tempat buat berteduh kira. Ini paling dekat ya? Paling dekat ya, sebab bukan sembarangan klinik ya guys ya, yang dalam senarai itu sama-sama plastik ternyata guys, ya, biasanya enggak ada klinik. Loh bersih banget ya, yang terdaftar saja ya guys ya, yang terdaftar saja. Oke. Okay. Ini dekat kawasan sini kliniknya, pajak gadai 15%. Ini sini parking susah loh ya, mas cerita ada naik motor tadi. Karena tuh kebanyakan kayak gini ya guys ya, ruko-ruko gitu ya. Kalau ya, di agak ke kota ini kayak sini nih. Kayak tempat peniaga-peniaga gitu ya guys ya. Oh, bukan. Lebih banyak oh, sana tuh. Ini. Oke. Okay. Farmasi. Jadi ni paling dekat ya guys. Ni kat masih kawasan Port Klang ya guys. Ha ni. Klinik okay. S Medik. Oh, klinik AZ ya. AZ ya. AZ Medik. Medik. Ha ni. Noh, lah parkir dia. Kita nak mundur tu. Okey. Ramai banget ni. Susah ni tadi parking. Ini tuh parking aja. Ini mau parking aja. Cari parking dulu ya guys. Okay. Nih ya guys, kawasannya Port Klang ya guys. Okay. Oh, ada air balang. Slipper dibuka.
Oke, itu dia masuk ke tempatnya. Oke, guys. Ternyata tuh bukan tutup sih. Time rehat pukul 1 tuh time rehat ya, guys. Jadi nanti kena datang pukul 2 ya, guys. Nih, pukul 2 itu kliniknya ya, guys. Nih, kliniknya. Ah, dekat kliniknya. Okay. Nih. Ah, klinik IZ nih. IZ Medic. So, nanti pukul 2 kita nak datang lagi, guys. Masih jam 1, jadi takut nanti takut lama kan tunggu 1 jam kan. Padahal sepi, tak ada orang tu. Okey, nanti kita lanjut, kita balik dulu lah kan. Okey. Kita balik dulu. Kita nanti jumpa nanti pukul 2 ya. Kita lanjut pukul 2 nanti. Okey guys, kita tak jadi pergi klinik tu ya guys. Sebab dia belum buka lagi tengah rehat. Kita nak pergi kat Simpang 4 ni guys, Teluk Pulai. Klinik City ni nak tengok dulu kat sini termasuk senarai tu, dalam senarai Imadani ke tidak. Sampai 11 malam. Marisa. Apa yang sudah kena? Mana? Oh tu. Kita parking jauh ya guys. Sebab tak ada parking jauh. Oh, yeah. Ini dekat Simpang Pulai. IY. Nih. Jadi banyak peserta ya guys. Mana-mana dia. Kalian tahu ya guys ya, gimana kondisi di sana. Tuh lah. Nih. Ini dia kliniknya ya guys. Tolak. Tolak. Tolak itu dorong ya. Oh ada tuh 200 USG untuk hamil ini kayaknya. Cuma sini dek. Cuma. Oke. Ini guys, kaki anakku nih. Oh, sakit itu guys. Nasi obat cepat kering nanti. Nah, juga anak-anak pada semuanya. Kok ini kayak klinik anak gitu ya, guys ya. Saya sih kan wajahnya kayak apa gitu. Oh, sudah selesai. Selesai nih guys. The TV. Oke. Karena begitu ya. Oke guys, kita dah kita belum sampai kita dah apa? Dah keluar dari klinik tadi dan ini obatnya. Dalam IC itu Imadani itu setiap keluarga ke setiap orang ya? Setiap keluarga ya? Hmm. Oh, setiap, oh setiap orang, bukan setiap keluarga. Orang, orang lah. Keluarga untuk keluarga dia lah. Oh, ya berarti satu setiap keluarga lah. Setiap keluarga ada RM250 ya guys ya. Ada RM250 untuk bayar penggunaan pergi klinik yang terdaftar ya guys. Itu maksudnya. So, ini tadi dah bagi obat untuk Apik. Ni sekarang kita nak balik. Sekarang kita nak balik ya guys. Okey, terima kasih agaknya yang selalu nonton video saya ya guys. Jangan
Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi pergi ke klinik di sana ya guys ya, bayar 200 berapa kata Mbak Yani tadi ya kan. Tapi ada juga yang gratis seperti itu karena yang gratis itu tadi tutup gitu kan. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan coba kita lihat komentar video yang keren sahabatku. Salam sukses ya. Alhamdulillah kesehatan di Malaysia memang terbaik katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sharing info seputar fasilitas kesehatan. Mantap pokoknya pelayanan kesehatannya. Oh ternyata sistem kesehatan di Malaysia emang terbaik ya. Oke, sistem kesehatan di Malaysia terbaik selalu ya kan. Luar biasa sistem kesehatan di Malaysia. Jadi dimudahkan, kemudahan ya guys ya. Tidak mengantri dan tidak terlalu banyak pasien juga gitu guys ya. Itu bukti bahwasanya kalau klinik penuh itu berarti kan masyarakatnya kurang banyak, kurang sehat seperti itu. Tapi kalau rumah sakitnya kosong, maksudnya rumah sakit ataupun kliniknya itu sepi, berarti itu pada sehat semua gitu guys ya. Oke, itu dulu guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.